minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. 1 Syawal 1445 Hijriah telah kita diketemukan dengan hari lebaran Idul Fitri, di mana pelaksanaan sholat Idul Fitri telah dilaksanakan di depan Istana Presiden, tepatnya yaitu di lapangan Brimob Cipanas yang turut dihadiri oleh MUI Pacet dan juga segenap warga Cipanas. Di lain itu juga turut hadir sejumlah warga-warga pendatang dari luar wilayah Cipanas. Semoga amaliah ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan khususnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id yang saya hormati. Selanjutnya perkenankan saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur juga atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal kaidin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf dan kesalahan yang disebabkan oleh kealpaan saya selaku pribadi manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Ada dua nikmat yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah nikmat pada saat buka berpuasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua adalah pada hari raya Idul Fitri ini kita merayakan kemenangan dalam memerangi hawa nafsu dengan berjuang melawan segala godaan selama bulan suci Ramadan. Kita masih melaksanakan sholat sunat tarawih, tadarus dan lain-lain. Hari ini sudah berganti bulan, 1 Syawal 1445 Hijriah. Tidak terasa pergantian waktu ini. Waktu terus berlalu, hari berganti hari, siang berganti malam, malam pun berganti siang. Begitu cepat pergantian waktu ini. Umur kita semakin bertambah, yang pada hakikatnya adalah berkurang. Badan kita semakin menua dan semakin mendekati kematian. Hari ini kita bersyukur, tadi pagi masih bangun di atas kasur. Tapi suatu saat nanti kita akan mengalami, kita bangun sudah berada di dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saat ini dan sejauh jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Hanya H-2 sudah kita persiapan untuk di lapangan. Yang pertama tanggal 8 kita memasang sab. Yang kedua hari tanggal 9 itu kita akan memasangkan sound system dan dekorasi. Tapi sebelumnya kita sudah rapat-rapat dengan panitia semua. Jadi seluruh panitia semuanya pegawai Istana Cipanas. Oh gitu. Terus ini secara serempak dari seluruh istana yang ada di Indonesia atau gimana? Atau Cipanas saja? Tidak. Ini hanya inisiatif dari Istana Kepresidenan Cipanas saja. Jadi ini dikelola oleh DKM Masjid Baitur Rahman Istana Cipanas. Jadi ini panitianya, semuanya pengurus masjid DKM Masjid Istana Kepresidenan. Enggak, di istana-istana lain di Jogja itu dilaksanakan juga? Itu tergantung masing-masing istana, Pak. Tergantung masing-masing istana. Jadi setiap istana masing-masing, kalau Istana Jogja kan tidak ada di dalam masjidnya terlalu kecil, jadi kebanyakan ada di lapangan, termasuk di Istana Cipanas juga sudah mengadakan setelah pandemi ini, sudah 2 tahun ini kita mengadakan Idul Fitri dan Idul Adha. Oh gitu.